KPM. Hai semua, assalamualaikum. Kembali bersama dengan saya Hanif Miswan untuk segmen The Active ini di Didik TV. Dan masih lagi dalam episod kemahiran sukan kriket. Kali ini kita nak bawakan kepada anda satu lagi pengenalan asas kemahiran sukan untuk kita ajar supaya sekurang-kurangnya selepas kita tengok episod-episod yang lepas dan juga episod ini, banyak kemahiran sukan asas kriket yang boleh kita pelajari. Jadi nak tahu hari ini apa yang akan kita belajar untuk adik-adik bersama dengan Coach Faiz? Jom kita teruskan untuk sukan kriket. Okey, seperti yang kita janjikan tadi, kita masih lagi bersama Coach Faiz. Masih sihat? Sihatlah. Masih lagi semangat untuk mengajar? Mesti. Okey, baik. Hari ini apa topik yang akan kita berikan? Okey, hari ini kita akan buat kemahiran asas memadang, iaitu menyambut bola. Itu kan dalam kriket kita ada kemahiran pemadang. Okey. Yang mana dikelilingi di kawasan permainan. Yang mana setiap pemadang perlu menyambut bola selepas pukulan dibuat oleh pemukul. So, dia kira kita nak menyekat larian semaksimal mungkin oleh pasukan pemukul lah. Itulah peranan seorang pemadang yang kita nak buat hari ini. Jadi maksudnya sebagai pemadang perlu tahu menyambut bola jugalah. Betul. Okey, saya percaya mesti banyak kemahiran ataupun aktiviti asas akan dilakukan. Tapi sebelum itu, seperti biasa coach, pemanasan badan dulu terlebih dahulu kita perlu berikan kepada murid-murid kita. Okey, dah sedia coach? Dah. Okey, jom kita mulakan. Okey, regangan dinamik iaitu untuk warm up. Yang pertama adalah regangan dinamik back kick. Macam mana kita nak buat back kick? Berdiri sisi ya. Berdiri tegak. Pegang pinggang, kedua-dua belah tangan dan seterusnya angkat tumit kena belakang pinggul dan turun balik. Seterusnya kita ulangi kepada kaki yang bertentangan. So, dengan lakuan yang laju seperti ini, teruskan untuk beberapa saat. Ingatlah, back kick. Inilah back kick. Jom kita lakukan bersama-sama. Dalam keadaan bersedia. Dari sisi. Okey. Pegang pinggang. Badan tegak. Okey. 3, 2, 1. Go. Go. Okey, seterusnya regangan dinamik yang kedua iaitu side karaoke. Macam mana kita nak buat side karaoke? Cara yang berdiri, letakkan kaki kiri depan cross dan kaki kanan ke tepi, cross ke belakang dan seterusnya ke cross ke depan balik dan kita buat ulangi ke sisi yang bertentangan. Teruskan cross, cross, cross. So kembali kepada cross yang normal dan seterusnya pastikan semasa cross tangan sekali crosskan badan melintang ke tepi. So ini adalah cara untuk buat side karaoke. Seterusnya, kalau semua bersedia, jom kita buat bersama-sama. Okey, dalam keadaan bersedia, kita akan gerak ke kanan sebanyak 4 langkah. Ya. Ready? 3, 2, 1. Mula. Go. Okey.
So ini adalah side karaoke regangan dinamik yang kedua. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, untuk kemahiran menyambut bola, kita ada beberapa jenis mangkuk. Yang pertama adalah mangkuk bawah. So macam mana kita nak buat mangkuk bawah? Yang pertama, halakan tangan ke bawah. Ini adalah jari kelengking, letakkan atas dan bawah. Rapatkan tapak tangan kedua-dua belah tangan dan buka jari seluas mungkin. So ini adalah mangkuk bawah. Seterusnya kita akan pergi ke jenis yang seterusnya adalah mangkuk atas. So mangkuk atas senang saja. Bukakan jari seluas mungkin, bentukkan mangkuk, dua mangkuk dan rapatkan kedua mangkuk. So jari menghadap ke atas. So ini adalah mangkuk atas. Okay, selanjutnya kita akan buat kemahiran menyambut bola leret. Yang pertama, ansur maju pertama adalah menyambut bola statik ya. Macam mana kita nak menyambut bola statik? Pertama, letakkan kaki betul-betul satu garisan di belakang bola dan satu lagi di sebelah bola. So, yang berikutnya fleksi lutut ke bawah. Buat mangkuk bawah dan letakkan tangan betul-betul di belakang bola seperti ini. So, ini adalah cara untuk menangkap bola leret. Okey, seterusnya kita menyambut bola leret dengan ansur maju yang seterusnya. Itu dengan hanya menyambut bola sebelah tangan sahaja. Okey, bola datang, tendangkan badan. Menangkap bola di hadapan muka dengan satu tangan sahaja. Okey, seterusnya kita akan buat menyambut bola jarak dekat. Okey, bola tersebut akan melantun paras pinggang hingga ke bahu eh. So, macam mana kita nak buat tangkapan ataupun menyambut bola jarak dekat? Yang pertama, fleksikan lutut, kaki seluas bahu ya. Lepas tu buat mangkuk bawah ya seperti yang saya cakap tadi. Apabila bola datang, lengan lurus ke depan. Kepala nampak tapak tapak tangan kena bola. Dan seterusnya, sambut bola rapat ke badan. Mata sentiasa tengok bola. So, ini adalah cara untuk menyambut bola jarak dekat.
Okey, seterusnya ansur maju untuk menyambut bola jarak dekat, iaitu dengan menggunakan hanya sebelah tangan saja. Kaki, sebelah bahu, fleksikan lutut, tangan dengan bola, pastikan bila menyambut bola, tangan di sisi bertentangan dan tarik bola ke belakang sambil tu pusingkan pinggang. Ya, mata sentiasa tengok bola. Dan kita akan lakukan yang sama juga ke tangan yang bertentangan. Tengok bola, tarik ke belakang dan pusingkan pinggang. Ikutlah jejak. Sentiasa lihat bola. So, itulah cara untuk menangkap bola sisi dengan satu tangan. Okey, ansur maju berikutnya adalah menyambut bola sisi jarak dekat dengan menggunakan dua belah tangan. Bagaimana kita nak lakukan? Ya, senang saja, kedudukan yang sama, fleksi lutut, bola di sisi, bukakan tapak tangan kedua-dua tangan menghala ke bola, tapak ke bola, tarik bola ke belakang, sertakan pusing badan ke kiri, ya, pusingkan pinggang dan juga kaki ke kiri, pastikan mata sentiasa lihat bola. Kita akan ulangi ke arah yang bertentangan, sama juga bola tangkap, tarik ke belakang, pusing badan, ikut ajak ke belakang. So, ini adalah kemahiran menyambut sisi dengan dua belah tangan. Okey, seterusnya kita akan buat kemahiran menyambut bola tinggi, ya, di mana aras bola tinggi dari bahu dan ke atas. So, macam mana kita nak buat tangkapan menggunakan jenis tangkapan mangkuk atas. Mangkuk atas, ya, bola di atas. Pastikan tangan lengan lurus, mata di apa ni, tapak tangan di hadapan mata di atas. Dapat tangkapan bola, tarik ke sisi muka. Ya, so ini adalah kedudukan menangkap bola tinggi. Okey, ansur maju kedua adalah menyambut bola tinggi sisi, yang mana bola dipukul oleh pemukul bergerak ke kanan ataupun ke kiri pemadang. Bagaimana kita nak buat tangkapan sisi adalah senang saja. Yang pertama, lari ke arah bola dan tangan mangkuk atas, sentiasa di atas sambil tengok bola dan serap bola apabila ditangkap ke bahu kanan, ya. Dan kita akan buat ulangan yang sama ke arah sisi kiri. Sama juga langkah ke bola, bila dapat tangkap bola, letakkan jari ke sisi. Okey, ansur maju seterusnya adalah menangkap bola tinggi yang ke arah belakang. Macam mana kita nak buat ke arah belakang? Apabila bola lantun ke arah belakang, ya, kita perlu berlari ke belakang dengan sentiasa menghadap bola, kepala menghadap bola. Apabila bola jatuh, sambut bola rapat ke badan menggunakan tangan. Sentiasa melihat bola dalam keadaan yang seimbang. Ya, sama juga ke kiri, kita akan buat menghadap ke kiri dan sambut bola ke badan. KPM. Didik TV KPM.
Okey, semasa lakuan kemahiran, pastikan aspek keselamatan dititik beratkan. Yang pertama adalah apabila pemain baru melakukan menangkap bola, pastikan kita sediakan bola yang lembut supaya tidak ada kecederaan, ya. Dan yang keduanya adalah cuaca yang panas, pastikan sentiasa minum air semasa lakukan kemahiran. Okey. So di akhir pengajaran hari ini, diharapkan murid-murid dapat melakukan kemahiran asas memadang, iaitu menyambut bola dengan baik secara ansur maju. Ya, ingat, berlatih pasti sukses. Okey, selepas habis tamat kemahiran, kita akan buat cool down. So regangan statik pertama adalah trapezius stretch. Macam mana kita nak buat trapezius stretch adalah senang saja. Peluk kedua bahu, ya, peluk sekuat mungkin dan tarik bahu ke belakang. Kita akan tahan untuk beberapa saat. Okay, ini adalah regangan statik trapezius stretch. Semua sudah bersedia? Jom kita lakukan bersama-sama. Peluk bahu masing-masing. Ini adalah regangan yang pertama, iaitu trapezius stretch. Okey, regangan statik yang kedua untuk cool down iaitu regangan groin stretch. Macam mana kita nak buat regangan groin stretch? Berdiri tegak, langkah selebih sikit lebar daripada bahu. Flexi lutut, pastikan lutut menghala ke sisi, ya, ke bawah. Pinggul selari dengan lutut dan tolak lutut ke belakang. Tahan untuk beberapa saat. So, ini adalah cara untuk melakukan groin stretch. Semua sudah bersedia? Jom kita lakukan bersama-sama. Okay, dalam keadaan posisi langkah sedikit lebar daripada kedudukan bahu, ya. Lutut menghala ke tepi sisi. Fleksi lutut. Turun ke bawah. Ini adalah regangan yang kedua, iaitu groin stretch. Okey, jangan lupa untuk berlatih dan terus saja memahiri kemahiran asas ini, iaitu menangkap bola selaku pemadang lah, ya. Dan seperti biasa, sebelum kita tamatkan siaran ataupun episod ini, saya tinggalkan anda dengan satu kerja rumah. Jangan lupa untuk rekod aksi anda. Ambil saja mana-mana aktiviti yang ada tadi, kemahiran asas yang banyak. Pastikan keselamatan itu diutamakan. Rekod dan hantar kepada kami ataupun kepada cikgu PJK anda untuk kami tayangkan seperti episod-episod sebelum ini. Coach, boleh macam tu, Coach? Boleh. Okey, kalau begitu, terima kasih banyak-banyak. Kita tamatkan episod ini. Kita jumpa lagi untuk episod yang seterusnya. Coach, jangan lupa berlatih. Pasti sukses. Jumpa lagi. Assalamualaikum.